Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bagi kita memulakan segmen Tanyalah Ustaz di pagi yang mulia ini, sama-sama kita mulakan dengan bacaan Al-Quranul Karim, Surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur, kamu semua berlomba-lomba memperbanyakkan, banyakkan harta, banyakkan macam-macamlah, semua banyak-banyak itu banyak ini, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu sampai ke tanah perkuburan itu, yakinilah saat masuk ke alam barzakh. Jadi alhamdulillah, pagi yang mulia ini kita dapat bersama-sama dalam segmen Tanyalah Ustaz. Bersama-sama kita di studio ini penonton daripada KRT Taman Nilam, Nongci, Pontian, Johor. Betul tuan-tuan? Ya. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Hai. Alhamdulillah, dan bersama saya juga dua anak muda. Seorang nama Muhammad Hazwan dan seorang lagi Muhammad Akmal Aizat. Muhammad Akmal Aizat daripada Unit 10. Ahlan wa sahlan. Dan alhamdulillah pagi ini kita akan sama-sama dengan satu tajuk yang dinamakan sebagai alam barzakh. Tuan-tuan puan-puan tahu alam barzakh ya? Tahu atau tidak ni? Tahu. Pernah pergi ke belum? Belum. Jangan kata pergi dah lah. Sebab ada kawan juga yang bagi tahu, dia ajak makan restoran mana? Restoran Sakaratul Maut, dia kata. Saya jangan buat pasal yang kita biasa pergi restoran Hadramaut. Dia ajak kita pergi restoran Sakaratul Maut. Gitu. Jadi nak sebut pada kita, begitulah alam ini. Alam yang kita akan tempuh namanya alam barzakh itu. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan pada kita, walaupun kita berjalan di alam dunia ini, kita ni memanglah seorang pengembara. Kita akan mengembara satu alam ke satu alam. Sebelum ini kita duduk di satu alam namanya alam ruh. Kemudian kita masuk ke alam rahim ibu kita. Sekarang ini kita berada di alam dunia. Sekarang ini di alam dunia. Alam dunia. Ha. Jadi kalau rasa macam alam barzah dah ni, lain macam pula ni rasa ni. Ini alam dunia. Kemudian kita akan menuju satu lagi alam namanya alam barzah. Akhirnya kita ke alam akhirat. Batu dia panggil akhirat, yang terakhir sekali perjalanan kita. Di situlah penentunya. Jadi, mau tak mau kita akan pergi ke alam ini namanya alam barzah. Cuma tak tahu siapa dulu, siapa kemudian. Mungkin tuan-tuan dulu, saya kemudian. Atau saya kemudian, tuan-tuan dulu. Sekian dimaklumkan saja. Tak tahulah siapa dulu, siapa kemudian. Kadang-kadang yang sakit, orang datang ziarah, yang balik ziarah tu meninggal. Yang sakit itu tak meninggal pula lagi. Kadang-kadang tanpa dijangka-jangka, dah tengah minum, berbual-bual pun ada yang tersedak meninggal. Jadi itulah alam yang kita akan tempuh. Jadi untuk kita lebih memahami alam ini dan kita juga akan ke sana, bersama-sama kita ada dua anak muda yang akan bertanyakan soalan-soalan bagi pihak tuan-tuan di studio dan juga di rumah, supaya kita lebih dapat memahami suasana dan keadaan alam yang akan kita tempuh ini.
Ya, saya kira adik kita Azwan dan juga Aizat dah bersedia untuk sama-sama ya. Okey, jadi kalau begitu para jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian, inilah namanya pengembaraan kita ke suatu alam yang akan kita tempuh. Sama ada dipanggil dalam keadaan kita berjaya atau tak berjaya, itulah alam dunia inilah yang dikatakan tempat kita bercocok tanam. Di sanalah tempat kita memakan hasil tuainya. Jadi apa khabar Azwan dan Aizat? Alhamdulillah. Jadi dah sedia saya bagi soalan yang pertama, silakan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz ada sebut kita ni ada timeline kehidupan lah. Kita datang dari alam ruh, alam rahim, alam hidup dunia dan juga alam barzah. Ya. Yeah. So dalam hari ni alam barzah ni macam saya lah, orang muda. Kadang-kadang kita ni tak lepas maksiat lah. Lakukan maksiat dan sebagainya, dosa Allah SWT. Jadi bila muda ni enjoy lah kan. Enjoy, kita rasa tak ada apa. Cuma ada kadang-kadang bila kita tegur kan setengah orang ni, dah azan dah ni kan. Solat kan, dia kata relax dulu. Relax dulu kan. Jadi persoalan dia, dan saya cakap, kau tak takut ke nanti masuk kubur nanti kan, malaikat tanya ke dan sebagainya. Ya. Yeah. Dia kata, tak apalah, muda lagi. Muda lagi kan. Jadi macam mana, tanya Ustaz lah, pandangan Ustaz macam ni. Hukum bila mana ada orang yang macam inilah, dia tak yakin dia akan ditanyakan alam barzah nanti. Ya. Terima kasih pada saudara Azwan, adik Azwan kita yang bertanya tentang hari ini. Memanglah malah ada sebilangan manusia, bukan saja dia kata begitu, dia kata apa yang sibuk sangat kubur masing-masing kan. Ada pula yang bercakap, dia kata soalan kubur ni ada ke tak ada. Ada pula yang kata langsung tak percaya. Totally langsung tak percaya adanya kehidupan lepas mati. Dia kata mati, matilah. Apa yang sibuk-sibuknya. Jadi hal inilah yang berlaku di dalam kehidupan manusia kita. Dan perkara ini bukan saja berlaku di zaman kita, malah telah berlaku di zaman kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Di mana ada juga di kalangan sahabat-sahabat yang menganut Islam yang baru bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka juga meragui di awal-awalnya tentang kehidupan lepas mati ini. Ya, ada yang ragu-ragu. Sebab itulah datang Rasulullah ni nak menerangkan kepada manusia. Itulah namanya Rasul yang Allah utuskan, basyira wa nadhira. Bawa berita gembira dan berita amaran-amaran. Lalu sehingga turun ayat Al-Hakumut Takathur hatta zurtumul maqabir itu. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Bila turun ayat ini barulah mereka yakin. Kerana dalam kalimat itu Allah Ta'ala berfirman hatta zurtumul maqabir. Maqabir itu maknanya kamu ni duk sibuk cari harta, sibuk menimbun-nimbun harta, menimbun itu, timbun ini, timbun emas, timbun bagai-bagai. Sampailah kamu masuk ke dalam liang kubur. Kalla saufa ta'lamun, di mana kata para ulama tafsir, kalla saufa ta'lamun itulah Allah Ta'ala menerangkan tentang adanya azab kubur. Summa kalla saufa ta'lamun, pengulangan yang kedua itu, kemudian kamu pasti akan tahu tentang adanya azab neraka itu. Jadi itulah dalilnya menunjukkan ada. Jadi siapa-siapa yang kata tidak ada, ini menafikan Al-Quran. Dan demikian juga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Taha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى إِلَىٰ أَخْرِ الْآيَةِ. Surah Taha ayat 124 itu Allah sebut, وَمَنْ أَعْرَضَ, siapa yang berpaling daripada peringatan Allah Ta'ala. Tak percaya. Dia paling daripada peringatan Allah. Besok hari akan dihimpunkan dia ma'isyatan dhanka, dalam keadaan kesempitan. Di mana kata Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, kedua sahabat ini menafsirkan ayat ini ma'isyatan dhanka, di mana mereka besok akan masuk
dalam kubur dalam keadaan mendapat azab esok. Siapa-siapa tak percaya kepada kepada peringatan Allah. Jadi dua ayat ini sudah menjadi nas dan dalil yang kuatlah. Siapa-siapa tak percaya tentang kubur ini suatu dosa yang besarlah. Wajib dia sebahagian daripada kita beriman kepada perkara-perkara gaib. Selain kita beriman pada Allah tentang nubuah kenabian, kita juga wajib beriman dengan perkara-perkara gaib itu. Jadi ini benda yang gaib yang tak nampak. Wajib kita percaya. Soalan seterusnya silakan. Ustaz, contohlah macam saya ada seorang kawan ni. Dia memang dia sukalah benda-benda yang gaib semua ni. Jadi dia pernah dengar kisah pasal orang yang nak meninggal ni. Dia katalah orang dia pernah tengok orang nak meninggal tu dia kadang-kadang dia meracau, jerit-jerit semua tu. Dia rasa macam dia nampak orang tu tengah sakit. Cumanya dia pernah tanya dekat saya dan saya memang confirm saya tak tahulah jawapan dia. Dia tanya kat saya, kalau orang yang nak mati tu, adakah dia punya jasad dia je yang rasa kesakitan ataupun dia punya roh dia pun merasai kesakitan tu waktu dia nak meninggal tu? Silakan Ustaz. Baik. Faham soalan ni? Faham ya? Di pasal dia bercakap tu, jadi saya pun takut juga tengok. Takut kan iba. Kalau faham begini, soalannya yang saya faham ialah tentang bila kita ni ada jasad, kita ni ada roh. Roh dengan jasad ni dua benda yang bersatu masa kita hidup. Sebab itulah anak cucu kita ni, ya, ayah-ayah kan, kita ni jadi kuda sebab ada roh kan. Cuba roh kita keluar, tinggal jasad aja. Berani cucu nak jadikan kuda? Tidur sebelah pun tak berani. Jadi kita ni orang suka kerana ada roh sebenarnya. Tapi kita ni yang sibuknya menghias jasad kita. Sedangkan besok yang akan pergi adalah roh kita. Roh kita tu yang pergi. Sebab tu ada roh ni lah kita bergerak-bergerak ini. Dipanggil roh tabi'i. Jadi bila roh tabi'i itu pergi, maka tinggallah jasad kita. Jadi persoalannya, persoalannya dalam hal yang sebegini, adakah manusia tadi melihat bahawa jasad dia yang sakit atau roh yang sakit? Oleh demikian, oleh kerana kita tengok muka-muka pun tengah tegang semua, jadi kita berhenti seketika, kita bertemu kembali selepas ini. Amitna ala dinil Islam, ya zal jalal ikram, ya zal jalal wal ikram, ya zal jalal wal ikram. Alhamdulillah summa alhamdulillah, Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Jadi alhamdulillah kita bertemu segmen yang kedua, kita cuba menjawab soalan yang ditanya oleh anak muda kita tadi, adik Aizat kita, tentang bila berlaku kematian itu, pastinya roh keluar daripada jasad kita. Maka adakah merasakan kesakitan itu jasad atau roh? Maka dalam hal ini digambarkan apabila ditanya kepada kepada nabi-nabi yang pernah, Nabi Idris alaihissalam yang dicabut nyawanya, bertemu dengan malaikat, apa perasaan kamu ketika itu? Dia kata macam mana kulit kita dilayat, disiat semasa kita kita hidup, begitulah rasa sakitnya itu. Begitulah sakitnya. Macam kita jugalah tak, bila kita nak tidur tu kan keluar roh kita dari tubuh kita. Cuma bila roh yang keluar masa tidur dipanggil roh yaqazah. Roh yaqazah ni nafas kita masih lagi turun naik. Nadi masih berdenyut. Badan masih panas. Tapi roh itu sudah keluar. Lepas itu Ustaz bercakap macam dengar tapi tak dengar. Tapi dengar tapi tak dengar. Sebab rohnya dah keluar. Sekian dimaklumkan je itulah. Nasib baik dia balik semula. Ya. Kalau tidak, cakap sorang-sorang lah Ustaz. Tahu tak? Itu yang alif tidak, ba tidak. Terus kha. Kha je. Dal tak masuk-masuk. Itu makna tidurlah dia tu, roh yaqazah dia keluar. Tapi bila mati manusia, yang keluar tu namanya roh haiwani, roh tabi'i dia keluar. Maka nadi tadi dah tak berdenyut, nafas pun dah tak turun naik, jantung pun dah tak mengepam. Pada saat itu badan pun sudah
Sejuk. Baik tu kita cuba rasa sejuk ke panas sekarang ni. Suam-suam ke? Ha. Kalau sejuk tu bacalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ha, nak sebut pada kita begitulah hal keadaan manusia. Jadi soalan yang dikemukakan tadi, bila mati itu, ruh kita ni tadi dia akan binasa atau tak binasa? Walaupun ditanyakan tentang sakit atau tak kesakitan, memang sakitlah. Cuma binasa atau tidak ruh itu? Dalam hal ini kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh, ada dua pandangan ulama. Satu pendapat mengatakan bahawa ruh itu akan binasa. Kerana mengambil firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang punya nyawa pasti akan rasakan mati. Jadi ruh ini dianggap sebahagian daripada nyawa dan diri manusia. Dan juga mengambil firman Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Allah berfirman semuanya akan binasa. Di situ kata pandangan pertama kata binasa juga ruh itu. Tetapi pendapat yang kedua lah yang kita pakai, inilah pendapat yang terkuat mengatakan yang mati hanya jasad, ruh tak mati. Ruh terus hidup di alam barzakh. Ruh itu mendapat nikmat dan juga sebahagiannya di azab siksa. Kerana mengambil firman Allah dalam Quran, wala tahsabannal ladzina qutiluna fi sabilillah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman ayat 169 itu, Allah berfirman, jangan kamu sangka orang mati syahid itu mereka mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah. Dan juga ambil sabdaan Nabi, Nabi sebut ada innamal qabru raudhatun min riyadil jannah. Hanya saja kubur itu akan jadi satu taman daripada taman syurga atau jadi lubang neraka. Jadi kalaulah ada taman syurga, roh tak ada, siapa yang nak merasakan nikmat di alam barzah itu? Kalau begitu pendapat inilah yang kita sebut bahawa roh kita akan hidup. Baik tu roh kita inilah ia akan pergi, ia akan duduk di alam barzah itu. Soalan seterusnya silakan. Maknanya Ustaz tadi roh lah akan merasai kesakitan. Ya. Yalah, bila kita dengar apa akan disiat dan sebagainya dalam alam barzah, rasa takutlah sepatutnya kan. Ya. Takutlah. Jadi nak tahu jugalah Ustaz, supaya kita berjaga-jagalah, moga Allah tak azab kita. Ya, amin. Apa punca yang boleh datangnya azab ni? Baik, para jemaah dirahmati Allah Taala sekalian, walaupun kita bincang tajuk alam barzah ni, tuan-tuan jangan pula dipanggil ketakutan. Yang penting kita buat persiapan. Takut-takut kan balik shopping tak ada apa juga kan. Jadi yang penting kita buat persiapan dan menambah ilmu pengetahuan. Sebab kita ni nak menuju itu mesti ada perbekalan. Daripada Pontian datang sini ke tak bawa apa-apa makanan tadi, duit belanja pun tak bawa, tawakal Allah saja. Hebat makam orang Pontian ni, memang tinggi sungguhlah. Ke semua orang Pontian macam ni? Manalah tahu kan? Tapi mesti kita nak musafir, kita nak mengembara, mesti bawa bekal. Betul Izzat? Kalau mengembara, ilmu kita kena ada. Kita nak pergi suatu tempat, kena tahu macam mana suasana di situ, tempat di situ. Begitulah kita bicara soal alam barzah ni. Memanglah kita kena takut. Tetapi yang penting ialah persiapan. Maka soalan yang ditanya tadi menariklah. Apa sebab, apa puncanya? Di sinilah kita melihat rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan rahmatan lil alamin. Orang Pontian ngapal tu kan? Rasulullah tu rahmatan lil alamin. Ingat tak mengapal tadi? Rahmatnya Rasulullah beritahu kita. Kalau tidak kita tahu tak? Kita tak tahu. Itulah rahmatnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah yang diwariskan kepada kita Quran itu. Maka Allah sebut dalam Quran yang pertama sekali, punca orang diazab di alam barzah ini ialah yang pertama sifat takabur. Sombong. Manusia sampai hari ini sombong pada Allah Ta'ala. Padahal Allah sebut dalam Quran, kita ni diciptakan daripada apa? Aizat, kita diciptakan daripada apa?
emas, perak, intan, belian, ke Aizat daripada permata. Awang Azwan daripada emas. Tak, kita ni asalnya daripada air mani. Air mani yang hanya itu. Tapi bila dah dicipta jadi manusia, sombong. Allah sebut dalam surah Yasin. Allah sebut ya tak? Awalam yarau anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil izam wa hiya ramim. Orang Johor malam Jumaat baca Yasin. Takkan tak ingat. Allah sebut awalam yara, adakah manusia tak tengok macam mana kami cipta daripada nutfah, daripada air mani. Air mani ni ada mata? Tak ada. Air mani ada hidung? Tak ada. Ada gigi? Ada gelang emas? Ada belaju? Ada tudung biru? Tak ada. Siapa yang bagi kita semua nikmat itu? Allah. Tiba-tiba fa idza huwa khasimun mubin, lawan balik Tuhan. Disembah berhala. Itu Allah Taala, ini sifat takabur ini. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat yang ke-93. Allah gambarkan bagaimana manusia itu bila mereka buat kerja zalim ini, bila nak mati kata malaikat akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kamu tu sendiri. Nak begitu sekali dihina mereka. Lalu Allah berfirman wa kuntum an ayati tastakbirun, dulu masa hidup kamu sombong terhadap Allah. Ini yang pertama. Sebab itu kita jangan sombong. Sombong dengan Allah jangan. Macam mana manusia boleh sombong dengan Allah Ta'ala? Dia rasa dia lebih pandai daripada Tuhan buat peraturan sendiri. Dia rasa dia lebih pandai daripada Tuhan buat buat dipanggil ibadat-ibadat sendiri. Tak ikut perintah Allah. Ini sombong dengan Allah pertama. Yang kedua. Tapi orang Pontian tak ada yang pertama tu. Alhamdulillah. Yang kedua, i'tirad ahkamillah. Menentang titah perintah peraturan-peraturan hukum hakam Allah. Ini disebut dalam surah dalam surah Taha ayat 124 itu Allah berfirman wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka, siapa yang berpaling daripada peringatan-peringatanku ini, firman Allah, bagi mereka besok ma'isyatan danka. Kata Abu Sa'id Al-Khadri, ma'isyatan danka itu maknanya azab kubur untuk orang yang berpaling daripada peringatan, amaran, peraturan Allah. Itu yang kedua. Yang tiganya, meninggalkan amal yang soleh. Meninggalkan amal-amal yang soleh. Ini disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-99. Allah berfirman, hatta idza ja'a ahadahumul maut qala rabbirji'un. Allah Ta'ala berfirman, apabila telah sampai kepada seorang daripada mereka itu saat-saat kematian, mereka berkata, rabbirji'un, ya Allah, kembalikan balik saya ke dunia. Sebab apa nak balik ke dunia? Kata Abdullah bin Abbas, orang yang nak balik dunia ni orang jahatnya. Ibu-ibu, bapa, tuan-tuan, perempuan di rumah dan di studio, kita ni kalau Allah dah bagi nikmat di alam barzah, nak balik dunia ke tak? Saya ulang balik. Soalan saya ialah, kalau kita dah diberi nikmat di alam kubur, nak balik dunia? Nak buat apa? Di sini nak barang dah naik harga. Macam-macam masalah pening kepala, kecurian, rompakan. Alam barzah nikmat. Tapi ada orang minta balik dunia. Siapa dia? Ini orang jahat, orang yang buat maksiat. Mereka berkata, la'alli a'mala saliha fima taraktu. Moga-moga aku dapat melakukan amal soleh apa yang telah aku tinggalkan itu. Ini yang tiga. Yang keempatnya, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas di tanah kuburan. Nabi dengar ahli kubur itu sedang diazab. Ini mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya sahabat, kamu tahu apa yang berlaku? Sahabat-sahabat tak tahulah. Nabi kata, salah satunya diazab dalam kubur ni kerana namimah. Namimah ni maknanya orang yang berjalan sana sini suka bawa berita-berita, cerita-cerita, melaga-lagakan orang. Ini kata orang kampung saya,
ini namanya radio buruk. Orang Batubhat panggil apa? Radio lama. Jadi maknanya, orang begini suka melaga-lagakan orang kerja dia, ini namimah. Ini antara sebabnya. Jadi insyaAllah kita berhenti situ. Yang yang kelimanya kita sambung selepas ini insyaAllah. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ala dinil islam, amirza ala dinil islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Semoga Allah Ta'ala tambah lagi ilmu pada kita semua dalam rancangan Tanyalah Ustaz dengan tajuk kita Alam Barzah. Bukan alam ria kanak-kanak, bukan ya. Baik, dan jangan kita jangan biar tahu. Jangan keliru. Supaya kita jangan keliru dengan masalah ini, kerana banyak orang tak percaya. Yang keduanya, tidak mengenal tentang alam barzah. Jadi ditanya soalan tadi tentang apa punca azab. Jadi biar tahu, jangan keliru. Yang pertama, apa puncanya? Takabur. Yang kedua, berpaling daripada peringatan-peringatan Allah dan hukum hakam Allah. Yang ketiga, meninggalkan amal yang soleh. Yang keempat tadi, namimah. Orang yang suka melaga-lagakan batu api, kita panggil. Orang kampung saya kata firestone. Orang kampung saya kalau marah cakap orang putih dia. Namimah ni melagakan orang, bawa berita sana cerita sini. Hari ni orang guna apa untuk melaga-lagakan? WhatsApp, berita-berita palsu tu dipanggil namimah ya. Hati-hati anak-anak muda ni. Yang kelimanya, tadi Nabi dengar ahli kubur tu diazab sebab namimah tadi. Yang kelimanya ialah kerana dia tidak membersihkan najis dia waktu buang kecil. Ini dipanggil tidak istibrak. Karena itu kita disuruh lepas buaya kecil berdehem. jangan kuat-kuat sampai sekampung dengar ya. Berdehem, biar menitis habis air itu barulah kita cuci. Itu istibrak. Dan dalam satu hadis Nabi kata kebanyakan azab kubur ni berpunca daripada istibrak tadi. Orang buang air tak bersih, tak bas cuci betul, kemudian menitis titis dua. Jadi dia tak basuh, tak bersih kan. Kemudiannya sembahyang. Sah ke tak sah sembahyang itu? Tak sah. Kadang-kadang pakaiannya juga bernajis itu. Baik. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Silakanlah. Baiklah Ustaz. Tadi sebentar tadi Ustaz terangkan tentang punca untuk mengelakkan daripada diseksa di alam barzah. Ya. Jadi boleh tak dekat sini Ustaz jelaskan apakah dia nikmat atau dan juga azab ketika di alam barzah itu nanti? Ya. Baik, para jemaah dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi kita pergi pada soalan nikmat dan azab di alam barzah ini. Antara nikmat, kita panggillah nikmat ahli kubur ni besok ialah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghada wal ashi. Sesungguhnya tiap-tiap kamu ni, Nabi kata, bila mati besok akan dibentangkan, ditayangkan depan dia tempat duduknya pagi petang, pagi petang. Kalau dia tu penghuni syurga, akan ditayangkan tempat duduk dalam syurga. Itulah nikmat dia. Dah tahu dah balasan-balasan akhirat dia tu. Kalau dia ahli syurga, itulah kita ni berdoa lah. Berdoa lah supaya kita ni selamat di alam barzakh. Tetapi sekiranya dia itu ahli neraka, Nabi kata, kalau dia ahli neraka, dia akan dipertontonkan tempat duduk dalam neraka. Tempat yang azab, yang pedih, itulah azab ahli kubur itu. Macam kita lah kat dunia ni kan. Kita kat dunia kalau dah ditunjukkan tempat tinggal kita, ni ada Kak Milah, ni banglo, ni milik akak ni. Tuan Haji ni, kondominium Pak Mon ni. Ni 20 tingkat ni haji punya semua. Agak-agak senyum ke? Masam ya? Senyum. Tunjukkan pula perhiasan-perhiasan gelar bungkal-bungkal kan. Sutera-sutera. Allah dah tunjuk dah perhiasan. Kalau orang perempuan tu dengan cawan-cawan dah nampak tu kan. Macam-macam. Tak payah pergi shopping lah lepas ni. Kalau laki-laki tu dah nampak macam-macam, bidadari dah.
Nganga je tunggu nak masuk tu. Ha, memang itulah kendak orang lelaki pun. Sebab tu Allah sediakan untuk lelaki-lelaki bidadari syurga. Ha, tapi ibu-ibu janganlah marah ya. Sebab ibu-ibu nanti akan jadi ketua bidadari. Jangan takut. Kalau bidadari cantik, ketuanya lagi cantik. Cuma ada pakcik tanya, betul ke Ustaz? Kenapa? Tak ada yang lain ke? Dia kata, ulat. Pakcik, tapi bukan Pontian yang tanya tu. Sebab kita beritahu, isterinya akan jadi ketua bidadari. Dia boleh tanya, tak ada yang lain? Kata. Yang ada kenapa? Tak best. Ha, itu nikmat alam barzah. Nikmat di alam barzah. Memanglah itu kendak laki-laki. Sebab itu Allah sebut, untuk laki-laki ada bidadari. Untuk perempuan ada apa besok? Perhiasan-perhiasan. Ha, itulah nikmat dalam syurga, dalam barzah. Ha, baik. Ha, jadi bertenanglah kita ya. Ha, kalau dia ahli neraka, ditunjukkanlah. Nabi kata, sehinggalah hari dia dibangkit. Itulah nikmat yang pertama. Yang keduanya, antara nikmat alam barzah ini ialah sabda Nabi SAW, innamal qabru raudatun min riyadil jannah. Sesungguhnya hanya senya kubur itu akan jadi satu taman syurga. Jadi bila sebut taman syurga ni, apa ada di taman? Macam-macam lah. Ha, apa yang ada di syurga. Kan itulah dipanggil jannatul barzakh. Dinamakan syurga barzakh. Bukan syurga yang sebenar lagi itu. Ha, dan Nabi bersabda, innamal qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Sama ada jadi taman syurga, satu lubang daripada taman syurga atau satu lubang neraka. Na'udzubillah min zalik lah. Jadi kalau begitu itulah nikmat. Ya, nikmat di alam barzah tu luas saujana mata memandang itu. Ha, wallah taala alam. Silakan soalan seterusnya. Maknanya Ustaz tadi, soalan barzah ni ada dua lah. Ya. Ada tu syurga dan neraka lah. So dipanggil jannatul barzah. Dia bukan syurga yang sebenar, dipanggil syurga barzah. Syurga barzah. Dan dipanggil juga narul barzah. Bukan neraka yang hakiki itu. Ha, tetapi dipanggil neraka alam barzah itu. Ha. Ha, sebab itu dipanggil satu lubang. Kan itu Sayyidina Osman bin Affan. Bila sahabat menegur beliau. Kata para sahabat, kenapa Tuan bila sebut syurga neraka, Tuan tak menangis. Tapi bila sebut kubur ini, Tuan menangis. Ziarah kubur, Tuan menangis. Apa jawab Sayyidina Osman? Kazana Osman, inilah yang Nabi kata, kalau di sini kita berjaya, akhirat besok berjayalah kita. Tapi kalau di sini kita gagal, akhirat besok lebih teruk dari itulah. Ha, jadi dia jadi sebagai dipanggil satu poin untuk sebab tu kita dia suruh berdoa lah, minta lindung daripada azab kubur. Ha, Nabi ajar kita bacalah doa tu. Ha, nanti saya beri di akhir rancangan, cuma jangan ke mana-mana dan jangan lari. Tunggu dulu. Sekian. Soalan saya silakan. Okey, baik. Ustaz, tadi saya nak tanyalah. Kalaulah saya pergi, saya tak ada di dunia ni. Kalaulah. Nanti dulu. Nanti dulu. Ya. Jangan sekarang. Jadi kemanalah roh saya ni akan pergi nanti. Beginilah. Sedih pula dengan Azwan tanya begitu. Betullah. Soalannya betul. Orang yang sudah meninggal, ke mana rohnya pergi? Mana roh pergi? Oleh kerana kita sebut alam barzah ni alam yang tidak seperti alam dunia. Ha, walaupun memang kita lalu di kubur itu kita beri salam. Assalamualaikum ya ahli al-kubur. Mereka dengar ucapan kita. Kita ziarah kubur pun mereka tahu kehadiran kita. Tapi soalnya ke manakah roh ini lepas mati? Dalam hal ini para ulama salafus salih. Para ulama salaf dan ulama khalaf menyebutkan bahawa roh orang yang beriman ini akan dibawa naik ke langit ke suatu tempat yang tinggi namanya Illiyin. Langit yang ketujuh tu. Sampailah ke Sidratul Muntaha. Sidrah Muntaha ni kata orang Kelantan habis sudah akhir kali itu. Itulah mulianya orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala diangkat naik ke langit yang ketujuh itu. Dan adapun orang yang kafir, mereka ni kalau ikut sebagaimana yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan hadis yang sahih, ruh mereka diangkat juga naik ke langit. Tetapi apabila sampai langit yang pertama, pintu langit tak mau terbuka.
Ini disebut dalam Al-Quran dalam suratul A'raf ayat yang ke-40. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan, tak percaya dengan ayat-ayat kebenaran-kebenaran yang telah dibentangkan dan mereka sombong dengan apa yang Allah beritahu. La tufattahu lahum abwabus sama, besok bila mati Allah tak akan buka pintu langit itu. Pada saat itu mereka dihina oleh Allah Ta'ala, dihumban mereka masuk ke dalam bumi yang ketujuh itu, dipanggil tempat itu ialah Sijjin. Sijjin namanya. Sijjin. Ingat ya, ini masuk periksa akhir tahun ni. Jadi orang beriman duduk di tempat yang tinggi namanya Illiyin. Orang yang kafir tempatnya Sijjin itu. Allah tak buka. Mereka ni tak dibukakan pintu langit. Kerana masa di dunia ni mereka sombong. Mereka nak dakwa Allah di mahkamah. Mereka kata Tuhan tak adil. Mereka cakap macam-macam. Mereka nak menyembah yang lain dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, la yadkhulun al-jannah, takkan dibuka untuk mereka itu syurga. Di sinilah kata para ulama, jannatul barzah tu tak diberi pada mereka. Allah berfirman, la yadkhulun al-jannah hatta yalijal jamal fisamil khiyat. Selama mana unta tak boleh masuk lubang jarum, selagi itulah mereka takkan layak masuk syurga itu. Agak-agak kita boleh ke unta masuk lubang jarum? Tak boleh. Allah nak hina orang yang tak percaya alam barzah ini. Orang yang tak percaya dengan perintah Allah ni, tak mau ibadat ini, inilah azab Allah Ta'ala. Dan jadi kesimpulannya, Azwan ya. Jadi kalau pergi besok, begitulah tempat kita. Jadi kita minta lah. Tapi Azwan bertenang dulu lah ya. Berdoa lah banyak-banyak. Yalah, kita pun tak tahu Azwan. Mungkin kita atau siapa yang kemudian. Soalan seterusnya silakan. Ustaz, tadi Ustaz ada katakan kalau roh-roh orang yang beriman tu dia akan berkumpul di Aliyin. Dan roh-roh orang kafir dia akan berkumpul di Sijjin. Tapi Ustaz, adakah antara roh-roh ni sementara nak menunggu ke hari kiamat, adakah roh ni akan bergaul sesama mereka? Borak-borak ke macam mana tu Ustaz? Ya. Hebat soalan anak muda. Dipanggil soalan di luar kotak pemikiran. Luar kotak sungguh jauh, kerana dah luar kotak TV tu kita berehat dululah seketika. Biar tuan-tuan bertenang seketika. InsyaAllah kita bertemu kembali selepas ini. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita ucapkan berbanyak-banyak syukur pada Allah Ta'ala sampai kita ke blok yang terakhir ini. Dalam program kita, Tanyalah Ustaz, dengan kita punya tema, biar tahu. Jangan keliru. Supaya jangan kita keliru. Nanti kita nak ke alam barzah, rupanya ke alam lain pula nanti itu. Jadi kita kena buat persiapan. Apatah lagi perjalanan ini jauh. Tak jauh dan kita tak nampak. Kecuali dengan khabar yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sebut pada kita banyak benda. Jadi soalan yang dikemukakan tadi ialah berhubung dengan adakah ruh ni besok bila dia meninggalkan kita dapat bergaul sama-sama mereka. Jangan kata soalan ini ditanyakan oleh anak muda kita. Soalan ini pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana seorang sepupu Nabi yang bernama Ummu Hani, adik-beradik dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, disebutkan dalam suatu hadis riwayat Imam Tabarani dengan sanad yang hasan. Ummu Hani tanya Rasulullah, adakah besok kita akan mengunjungi bila telah meninggal dunia dan dapat melihat satu sama lain? Lalu Nabi kata kepada Ummu Hani, adalah jiwa kita ni besok, orang yang beriman lah, cerita orang beriman. Adapun orang yang tak beriman ni besok akan diazab. Akan diazab. Jadi orang beriman ni besok rohnya akan menjadi seperti macam-macam burung yang boleh terbang. Tapi jangan pula bayang kita jadi burung, tidak. Maknanya bebas kita bergerak ke sana kemari dalam syurga Allah Ta'ala yang dipanggil sebagai jannatul barzah tadi, syurga barzah tadi, sehinggalah sampai hari kiamat.
maka masing-masing roh ini akan dapat melihat bertemu sama-sama sendiri. Malahan dalam beberapa hadis yang lain disebutkan, mereka ni boleh bertemu sama mereka, bertanya khabar sama mereka, nak bertemu sampai ke peringkat mereka ini bertanya khabar macam mana adik-beradik yang ditinggalkan yang masih hidup itu, tanya isterinya dah kahwin lain ke belum, yang isteri pula tanya abangnya macam mana, tak kata orang yang baru meninggal tu tak sampai 40 hari kak, tak contohlah contoh, masing-masing membawa khabar ahli-ahli dunia tu. Begitu sekali digambarkan. Kan itulah dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, perelokkanlah kafan mayat-mayat kamu itu. Kerana fa innahum yatabahawna, kerana mereka besok akan berbangga-bangga, bermegah-megah dengan kain kafan yang mereka ada, dan mereka akan mengunjungi satu sama lain di alam barzah itu. Jadi mereka akan kunjung-mengunjung sama-sama itu. Itulah hakikatnya. Jadi kalau nak tanya, cuma kita nak bayang pun tak tahu tak? Tunggulah besok ke sana besok. Masing-masing tahulah rupanya macam mana. Tetapi dengan syaratlah jadi orang beriman lah. Adapun orang yang kafir dalam azab. Sebab itu bila orang kata ada roh orang jahat balik tuntut bela. Tuan-tuan percaya ke agak tu? Roh orang jahat balik tuntut bela. Macam mana nak tuntut bela? Dia dah kena azab. Sekian dimaklumkan. Dia balik tuntut bela masa bila? Dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam barzah. Jadi cuba kita fikir bila masa dia nak balik buat tuntut bela pula tu. Habis tu yang berlaku hari ni, itulah gangguan syaitan. Tetapi kalau orang yang beriman, itu ada perbincangan. Adakah mereka balik menziarahi anak beranak keluarga? Itu kita pergi segmen yang seterusnya kemudian nanti. Saya pergi soalan yang terakhir, silakan. Maknanya Ustaz nanti alam barzah nanti jumpa dengan Kemal ni. Jangan jumpa lah. Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi nak tanyalah Ustaz terakhir soalan dari saya. Ya, kita nakkan syurga dan sebagainya kan. Saya nak tahulah Ustaz apa amalan yang boleh kita beramal dalam dunia ni supaya kita boleh sampai sana lah. Jumpa dengan Ustaz ke jumpa dengan Kemal nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pertama sekalilah perkara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ialah doa lah, kita berdoa. Maka itu Rasulullah ajar kita satu doa yang kita kena hafaz. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Rasulullah suruh para sahabat dan kita semua minta berlindung daripada empat perkara. Pertama, minta berlindung daripada azab kubur. Yang kedua, minta berlindung daripada azab neraka. Yang tiga, minta kita berlindung daripada ujian hidup dan ujian mati. Yang keempat, minta berlindung daripada ujian fitnah dajjal. Dan doa ini sebenarnya sunat kita baca dalam solat sebelum kita beri salam. Ya, fil alamina innaka hamidum majid. Kita baca doa ini. Mungkin tuan-tuan dah hafal. Boleh ikut saya baca. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnati masihid dajjal. Itu yang pertamalah supaya terhindar kita daripada azab kubur. Yang pertama, yang keduanya ialah dengan kita memelihara solat fardu 5 waktu. Karena itulah berkata seorang ulama besar Ka'abul Ahbar. Kata beliau, kita ni besok bila meninggal manusia datang malaikat menyoal dalam kubur. Lalu malaikat tadi datang arah kepala nak bertanya. Datang solat kita menjawab menghalang. Datang di arah kaki. Datang arah kaki nak bertanya kita, datang malaikat ni. Datang solat kita melindung. Kata
kata sembahyang kita, kaki inilah yang berdiri kepada Allah Ta'ala. Jangan kamu tanya dia. Kemudian malaikat ni tadi pergi arah kepala, nak tanya ke arah kepala. Lalu datang puasa kita, melindung kita. Ha, kata puasa, ha, tak, mulut itulah yang menahan makan minum kerana Allah Ta'ala. Datang pula dia arah tangan. Ha, kata sedekah zakat kita, tangan inilah yang yang dipanggil menolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian datang pula dari arah mana? Datang pula daripada arah arah pinggang kita. Arah pinggang kita, lalu kata haji, kata jihad, dialah yang ditegakkan bersusah payah untuk menegakkan agama Allah, berjuang bersusah payah kerana Allah Ta'ala. Itulah sembahyang kita, pelihara yang kedua. Yang ketiganya, melazimkan kita membaca surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Kerana Rasulullah bersabda, hiya al-mani'atu, hiya al-munajiyatu, tunjihi min azabil qabri. Tiap-tiap malam bacalah surah Al-Mulk. Ada juga pendapat dan riwayat mengatakan tiap-tiap malam baca Alif Lam Mim Sajadah. Kalau malam Jumaat itu selain surah Al-Mulk, tambah lagi dengan surah Ad-Dukhan. Ini semuanya pelindung daripada azab kubur, soal muka nakir di kubur. Yang kedua. Yang tiga, selalulah membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad. Terutamanya di waktu sakit yang membawa kepada kematian. Kalau boleh orang sakit ni surah Ikhlas baca 100 kali setiap hari atau lebih dari itu. Kerana Rasulullah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad fi maradih, siapa membaca qul huwallahu ahad dalam waktu sakit yang membawa mati, tiadalah dia menderitai fitnah kubur dan terpelihara daripada himpitan kubur. Itu antaranya. Baik, yang keberapa kak? Yang keempat. Yang keempat ialah dengan dia dipanggil melazimkan, dipanggil bersedekah, membanyakkan sedekah. Kerana dalam sepotong hadis Nabi riwayat Imam Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sadaqata, sesungguhnya sedekah itu mengurangkan kepanasan siksaan di alam kubur itu. Ya, banyakkan sedekah. Dan juga antaranya lagi ialah kita sempurnakan basuhan wuduk kita. Jadi saya rasa adalah beberapa amalan-amalan yang lain yang boleh kita amalkan lagi. Dan insyaAllah kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua terselamat daripada azab kubur, siksaan kubur, dan kita menjadi dikurniakan suatu tempat yang mulia di alam barzah. Karena itulah para imam juga berdoa. Sama-sama kita berdoa. Itulah doa yang kita baca. Allahumma ja'alhu raudatan. Raudatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al fi qabrihi. Jadikalah kuburnya satu taman daripada taman syurga. Jangan jadikan lubang neraka. InsyaAllah sama-sama kita menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ya Allah, jadikalah perhimpunan kami di hari ini perhimpunan yang kau rahmati. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, dan jadikalah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara daripada maksiat dan dosa, terhindar daripada musibah dan bala bencana, terselamat daripada tipu daya manusia dan syaitan yang durjana. Allahumma ja'al qabrana raudatan min riyadil jannah, wa la taj'al qabrana hufratan min hufarin nar. Ya Allah, jadikalah kubur kami nanti suatu taman daripada taman syurga-Mu. Janganlah Engkau jadikan kubur kami suatu lubang daripada lubang api neraka-Mu.
Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin fataqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala membuka pintu hati kita semua dan Allah memberi taufik dan hidayah pada kita semua. Terima kasih kepada tuan-tuan daripada KRT, Taman Nilam, Nongci, Pontian dan penonton di rumah Biar Tahu. Semoga bertemu kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a brand new start. His words are here to help us through. Rasulullah.